Di rumah keluarga baru aku ini, semuanya memperlakukan aku dengan sangat baik. Dan aku senang banget bisa ketemu lagi sama ayah aku. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Ibu akan tobat, Bu. Kak Leha udah lama di Jakarta, Mas. Dia diusir oleh Ramdhani. Astagfirullahaladzim. Apa kabarnya anak papa yang dibawa sama Nenek Siti? Jangan pernah sebut anak itu di rumah ini. Buat aku, anak itu sudah meninggal. Ternyata selama ini ayah selalu anggap aku gak ada. Pantas aja dia gak pernah nyariin aku. Bagus. Semua berjalan sesuai rencana aku. Biar gadis itu tahu kalau dia gak pernah dianggap sama ayah kandungnya. Ibu, ternyata ayah sangat membenci aku. Bahkan ayah menganggap aku sudah meninggal.